boleh nggak gue tahu siapa yang pertama kali make? Yang pertama kali make aku. Lu? Kok bisa? Jadi, kenapa lo mau beli? Jangan lo. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Pertama terima kasih dulu ya Nia Ardi datang nih. Terima kasih juga. Gua, lo tau dong gue mau nanya apa. Anda tahu kan kita mau nanya apa? Iya, tapi aku juga udah mempersiapkan pertanyaan kembali sih. Oh gitu ya, oh gitu ya. Oke oke. Jadi ini udah nggak rahasia. Udah gue ngomong juga nggak apa-apa karena bukan rahasia. Kedua, you my friends, right? Yeah. Oke. Okay. Basically langsung ya. Yeah. karena ini seru nih. Langsung ya. Nia ketangkep. Yeah. Ya. Bena nih. Atau enggak, polisi. Berarti dir narkoba. Yeah. Narkoba ya. Iya, ya, pokoknya, iya. Ya, pokoknya polisi. Polisi iya. Bukan BNN, oke. Nia ketangkep pada saat itu lagi menggunakan narkotika. Narkotika lah, oke. Okay. Gua nggak peduli tentang itunya. Iya, peduli. Ntar Anda bilang saya tidak peduli. Nanti Anda bilang saya tidak peduli. Saya peduli. Saya nggak mau ngurusin itunya. Cuman begini yang gua lagi pusing itu. Ardi kan tidak ada di sana pada saat itu. Betul. Ardi itu tidak ada di sana. Nah. Kalau Ardi datang ke lokasinya Nia, otak gue ya, dia pasti dicek urin. Dan kalau dia dicek urin, dia positif, dia masuk juga. Itu bisa di, harusnya semua direhab ya, harusnya nggak ada penjara tuh, harusnya narkoba saat ini ya. Jadi kalau Anda di penjara, Anda harus cek dulu kenapa harus di penjara. Harusnya nggak boleh di penjara kecuali lu dagang atau lu jualan. Tapi Ardi datang ke sana dengan pasrahnya gitu datang ke sana dengan resiko bahwa lu bakal ditangkap. Ya. Ini what, this is what love story, karena gua ngeliat ini, this is love story, ini kisah cinta di balik narkoba loh. Nanti judulnya itu Levi, kisah cinta di balik narkoba. Ya biar clickbait, kisah cinta di balik narkoba, menarik nih. Ya karena why di why don't you save yourself? Gini, Om Dad. Ardi jawab dulu, nanti aku pengen nanya juga. Yeah. Oh, tanya ke Om Dad kan? Jangan tanya. Iya, nggak mungkin nanya ke kamu. Aku yakin sama kamu. Oh, gitu, ya. Yang aku ntar mau nanya, mungkin istrinya Om Dad yakin nggak sama Om Dad? Nggak, jadi ya kita kan tahu ya, gimana pun juga istri, mau pakai, mau enggak, tetap istri. Apalagi pakai bareng kan? Ya, betul. Ya, tetapi ketika ditangkap kan pasti mikirin juga, Nia tuh pasti akan takut banget. Betul. Dan lain-lain. Ya sempat berpikir beberapa kali, tapi mikir nggak mungkin kalau misalkan gue nggak temenin lah, bro. Oke. Okay. Gue kasih alternatif ya. Dan ketika nemenin itu emang ya si gue datang ke polisinya juga yang nggak dia rada bingung juga gue datang dan lain-lain, akhirnya minta tes urin kan. Lu datang polisi minta tes urin? Nggak langsung. Jadi kurang lebih sama-sama kayak ini akan gimana nya, gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu adalah gue akan nemenin Nia di situ. Tapi nggak, lu datang lu sudah tahu nggak kalau lu bakal kena juga? Belum tahu. Jadi belum tahu. Tapi gue lu berharap tidak dites? Gue berharap akan nggak. Gue mau bahwa gue akan nemenin dia terus. That's all in your mind. Yes. Kenapa sih kok bingung banget? Ah, diam Anda, diam. Enggak maksud, oke. Sekarang kita balik keadaan. Di balik keadaan. Kita balik keadaan, kita cuma mengira-ngira aja ya. Okay. Misalkan Sabrina ada di situ, di posisi aku. Terus udah gitu, Om Dednya di luar, enggak ada di tempat itu. Enggak ada di tempat, betul. Tapi pada saat Sabrinanya dulunya maksudnya bersenang-senangnya bersama-sama. Om Ded makainya bareng ya. Oke. Terus gimana sebenarnya, ada alternatif adalah Om Ded ya sudah nggak usah datang ke situ, bisa bantuin atau nemenin support dari luar, bisa. Apa yang akan Anda lakukan? Saya akan ada di Jepang kayaknya. Gila. Ini kalau bini gue nonton ngamuk-ngamuk. Ini serius ya. Jadi awalnya tadi pagi gue cerita ya. Ya buat yang belum tahu, awalnya tadi pagi itu Sabrina nanya, Ardi sama Nia nanti kesana katanya. Iya, gue bilang. It's very sensitive loh, katanya. Maksudnya dia kan, dia tahu gue temenan sama lu lah gitu kan. It's very sensitive for you gonna ask gitu, lu mau nanya apa. Enggak, gue gak bahas itunya, gue bilang, gue mau bahas tentang kenapa Ardi
nemenin Nia pada saat itu. Terus dia melotot. Emang begitu kan harusnya? Oh emang gitu ya? Terus dia nanya sama gue, emang kalau lu gak gitu? Oh iya gue gitu. Iya, yeah. Tapi banyak banget orang yang nanya itu ke aku. Tapi gak tahu kenapa di hati aku yakin. Walaupun Ari bilang saya kayak selang beberapa jam ya. Jadi aku udah nyampe mikir-mikir dulu dong bro. Nah, tapi mikir bener dong. Lu kan harus cari alternatif strategi yang paling the terbaik best lah, gitu. Tapi aku di situ sendirian. Dalam waktu beberapa jam Ardi gak bisa dihubungin. Karena pun handphone aku juga kan diambil. Oke. Jadi gak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Mau nelfon siapa-siapa juga gak bisa. Tapi gak tahu kenapa di dalam hati aku yakin Ardi akan datang. Cuman tinggal tunggu saatnya aja. Tapi tiba-tiba pas lagi duduk nungguin, nangis juga udah kering gitu, tiba-tiba ada yang bilang, ya dengar-dengar gitu, Pak Ardi udah masuk ke gedung situlah gitu. Aku langsung, ya udah emang benar, berarti keyakinan aku benar, dia pasti akan datang. And then you cheer up. Lu merasa. Dan aku di saat itu ketika Ardi pas ngelihat Ardi, enggak tahu, tenang, walaupun aku dari dalam kantor polisi ya. Aku cuman peluk dia, terus aku bilang, "Nart, ini gimana?" Cuman dia cuman elus-elus aku, terus dia bilang, "Enggak apa-apa, kita jalanin berdua." Kita jalanin berdua. Iya, dan aku jadi kayak lu menang banyak lu sekarang. Menang banyak lu ya. Terima kasih Om Den. Lu menang banyak lu. Bukan menang banyak, emang itu yang dia lakuin. Iya, betul. Jadi maksudnya dari situ nggak tahu kenapa jadi kayak aku, beban aku dia ambil sama dia semua gitu rasanya di aku. Kita jalan berdua, oh ya udah. Gua, kamu padahal merasa gitu, pantesan rasanya berat di aku ketika kamu enggak ya. Kalau bebannya diambil gue semua. Nggak, berasanya tuh kayak gitu. Walaupun aku tahu ini di otaknya dia, ini banyak banget pasti yang dipikirin. Ada choices kan? Bukan choices, maksud aku pada saat itu beban aku rasanya enteng. Beban dia jadi tambah banyak. Beban dia banget, tapi aku tahu banget sebenarnya di otaknya dia, di hatinya dia, ini banyak banget yang harus dia hadepin. Resikonya banyak banget buat dia. Dia mau ngomong keluarganya gimana, kerjaan dia gimana, segala macam. Tapi dia memilih untuk menenangkan aku dengan itu. Dan dia bilang untuk menjalani ini berdua. Jadi, I'm very glad gitu aku punya dia gitu. Okay. I need you to sini move little bit here. Sini dong ya. Oke. Ntar gue mulai meneteskan air mata. Tapi di maksudnya gini, lu tahu resikonya pada saat lu kesana lu akan ditangkap dong. Ada, lu tahu resikonya. Tahu dong. Lu siap pada saat itu? Ya, siap nggak siap lah Om Dep, tapi siap untuk temeninnya. Nggak, lu nggak usah ngomong gitu mulu. Beneran. Kalau nggak apa lagi? Ini serius. Serius datang. So mikir, oh ini ntar nangkapnya gimana, akan ditangkap gimana. Tapi emang dari awal aku datang, emang mikir, okay, gue harus sama bareng-bareng sama dia, gue nggak akan tinggalin. Okay, kenapa nggak? Sorry ya. Kenapa nggak? Kenapa misalnya lo mau rubah-rubah? Ini sih pikirannya dia. Bukan. Kenapa lo nggak? Bukan. Nggak setuju aja. Setuju. Iya udah. Nanti gue di cancel lagi sama netizen bocil-bocil. Karena kan saat bernikah itu dia sudah berjanji itu untuk bertanggung jawab akan aku. Kita akan menjalani semua berdua. Kenapa lo harus kasih alternatif-alternatif yang lain yang berbeda dengan perjanjian pernikahan awal? Di pernikahan Anda tidak ada perjanjian nyabu bareng. Nggak, tapi kan susah senang sama-sama. Kesel gue lama-lama. Dipojokin gue. Susah senang sama-sama. Oh iya bener. Itu perjanjian itu ada. Iya, saya lagi nanya suami Anda. Anda aku boleh diam dulu kan? Aku keluar dulu aja. Nggak usah. Okay. Maksudnya kan ada alternatif lu membantunya dari luar tanpa lu tertangkap. Dengan tertangkapnya lu, maksudnya gini, dengan nama besar lu lah gitu ya. Maksudnya ada resiko-resiko yang harus lu hadepin. Tadi Nia juga ngomong begitu kan, bahwa ada resiko-resiko yang harus lu hadepin. Ada kerjaan-kerjaan yang harus jadi berantakan gara-gara lu ketangkap. Ya kan, Max Metino sampai pusing nelpon. Kesitu lagi. Jadi ada resiko-resiko itu. Nah, kenapa lu gak memilih alternatif tersebut? Tetap membantu Nianya, tapi alternatif itu. Atau lu memang, I just want to be with her. Tapi yang nemenin dia di sebelahnya siapa Om Dad? Kalau misalkan begitu. Kebenaran kan, pasti kan kalau kayak gitu dia pasti takut banget. Nah terus kan, ya tau lah kalau misalkan di sana pasti kena, pasti kena bentak. Apa-apa di DM cewek-cewek? Gantiin Dylan gak? Iya jadi ya, mikiran sih itu aja.
kasihan aja kalau misalkan dia kita ada urusan dari luar misalkan ya. Nah itu dia di dalam yang nemenin siapa dan lain-lain kan remuk dong hatinya. Nah, tapi kasihan itu sih Om Ded beneran. Dia mikir, ya istri gua lagi ketakutan banget, dia lagi butuh teman, kita nggak temenin. That's it. Mikirnya gitu aja. We love, we love her so much. Oh, too much sayang. Dia kayaknya, dia kan baru menikah yang apa? Dia, oh. Ini kan jadi dia biar bisa banyak belajar. Ya, saya belajar, sama kamu. Saya belajar. Om Ded selalu belajar. saya belajar. So you basically is love. Is that what you call love? Love atau responsibility? Bukannya love is responsible. You need to be responsible to love. Okay, you need to responsible to love. Yeah. At least to be responsible, yes. Yeah. Tapi I think it's more to responsibility as a man, your responsibility. Bisa. Ya. Mungkin ya. Gue belum pernah memikirkan segini dalam sih. Gue rasa ya, nggak. Ya bisa jadi. Karena kalau lu love ya oke, gua sayang, gua cinta, tapi ya ada resiko-resiko yang harus gua hadapin. Tetap gua sayang, tapi I think you being responsible for having her. Yeah. Kadang-kadang kan mencintai memang butuh ada pengorbanan. Ya kan? I love Yaya. I love you. Kita berdua aja di sini enggak usah ngobrol sama dia. Enggak, tapi kalau misalkan dibilang yeah. Di antara dua itu, ya yeah, mungkin ya yeah, being responsible. Om Ded bilang begitu ya. Menurut yeah. Gua enggak tahu ya, that's what I thought ya, mungkin. Tapi sebenarnya kalau misalkan Om Ded di posisi itu juga pasti mungkin akan kayak gitu, pasti so. Kayak gitu. Yes. I think maksudnya so. Karena semua orang yang udah menikah pasti ada keterikatan itu untuk nemenin istrinya gitu. Enggak sih. Enggak semuanya. Semua orang. Alhamdulillah. Enggak aku udah ada. Enggak semua orang. Enggak semua orang. Enggak dong. Enggak dong. Kalau semua orang tidak ada berita-berita lampu merah istrinya diapain. Oh iya benar. Enggak ada. Oh, iya. Tidak enggak semua orang benar. Yang bertanggung jawab lah. Mungkin iya. Orang-orang yang bertanggung jawab. Tapi iya. Oke nih ya, when that happen dan ketika lu udah tahu begini kalian kan nikah pasti karena awalnya suka jadi sayang jadi and then you have family. Tambah sayang nggak Mari saat ini setelah ini kita tuh sangat bertumbuh pesat pada saat kita malah di tempat rehab. Oh gitu. Banyak banget pelajaran tentang diri aku sendiri. Ardi belajar tentang dirinya sendiri lebih lagi. Dan kita berdua saling belajar tentang satu sama lain. Di tempat rehab tuh kita bukan yang kayak gak dapat apa-apa gitu loh Om Ded. Bukan yang kayak udah deh ngabisin aja. Kayak misalkan udah disuruh ngabisin. Berapa bulan ya udah tinggal nunggu waktu aja. Enggak, kita malah belajar banget. Dan malahan di situ jadi kayak terbuka semua. Loh, bukannya rehab itu hanya untuk menyetop adiksi kalian? Enggak, kalau rehab itu kalau yang kita pelajarin adalah kenapa kita sampai memilih jalan yang salah. Okay. Kenapanya itu yang dibenerin. Jadi kita kalau di awal kita ditanya kenapa just for fun gitu doang jawaban kita. Pasti. Nah enggak, there's no such a thing just for fun katanya. Jadi akhirnya kita penasaran, kok kayaknya kita di pikiran kita itu doang sih. Ternyata gitu. Ada deeper issue. Gitu. Deeper issue. Jadi diurutin nih dari kalau aku dari kecil sampai kejadian diurutin satu persatu yang tadinya awalnya kita nggak mau ngebuka diri untuk enggak kok gue oke-oke aja kayaknya. Tapi ternyata hidup aku enggak oke-oke aja. Dan ternyata pernikahan kita juga enggak begitu sehat. Komunikasi kita berdua tuh tidak sehat. Makanya tiba-tiba ada pilihan untuk jalan singkat pelarian. Kita berdua pelarinya ke situ. Sebenarnya kalau kita berdua mengetahui apa ya, mempunyai pengetahuan lebih tentang cara komunikasi, tentang pokoknya komunikasi satu sama lain, apa yang kita rasa, gimana cara ngasih taunya, maksudnya untuk share our feeling. Kalau kita tahu itu, nggak akan belok ke tempat yang salah. Ternyata tuh masalahnya bukan cuma just for fun, itu cuma di permukaan aja. Just for fun itu kayaknya yang lu dapet ya? Yang gue pikir yeah. Cuman itu. Yeah. Gitu. And then it's fun gitu kan? It's fun. And then it's fun. Gitu. Tapi ternyata kan itu cuma sementara. Nah apa sih yang kita hindarin sampai kita cari jalan yang untuk happy sementara itu? Is it for fun or is it to forget? Nah itu, jadi kalau kita, aku nggak mau terlalu dalam karena aku sebenarnya lagi nulis buku dan itu semua penjelasan ada di buku. Apa kita baca bukunya sama-sama aja di sini? Monyet banget.
Kenapa jawaban Anda saya nggak mau tahu dalam karena saya lagi nulis buku. Karena jawaban aku semuanya detailnya ada di buku. Kalau aku ceritain di sini, buku aku nggak ada yang lihat. Kita baca bersama aja mau nggak? Ya udah naik podcast. Kita kasih link bukunya aja di bawah kalau gitu. Iya. kenapa jawabannya saya lagi nulis buku? Karena itu jawabannya semuanya ada di situ. Itu pertanyaannya. Pokoknya jawaban ya, lalu saya nanya itu, apa yang ada di buku dong? Jadi kan maksudnya tahu. Kan gua, pasti lu jelasin iya, semua. Ya udah gua pulang aja ya Om. Kenapa lu jadi jualan buku? Enggak, soalnya gimana ya? Oke, semuanya ada kapan, di buku. Kapan? Ya gitu dong nanya. Kapan? Boleh kasih ini gak cover bukunya? Mbak, nanti aku kirim ya. Ya nanti biar taruh, muncul taruh, di bawahnya taruh, gitu ya Mbak ya. Enggak, serius udah dijual? Belum sih. Kapan? Tanggal 28 November ini. Bentar lagi dong. Bentar lagi. Oh jadi anda kesini tuh hanya untuk promo buku sebenarnya? Ada sedikit lah. Ya udah. Ya kan biasa ya, itu teman bantu teman lah. Win-win lah. Masa gak dapet apa-apa ya? Kamu jujur itu suatu. Perlu diapresiasi. Tapi aku tetap mau ada buku. Ada nanti gue taruh. Iya dong. Nanti gue taruh linknya kalau perlu. Nah iya. Nanti tinggal di scan. Oke. Okay. Oh, iya. 28 November itu pre-ordernya. Jadi gak jelasin. Pinter ya. Terus udah gitu 10 Desember itu grand launchingnya. Semua orang udah bisa beli. Oke. Gitu. Boleh balik sih pertanyaan enggak apa-apa. Boleh balik ke pertanyaan tadi. Boleh ya. Enggak enak. Gua lupa loh nanti. Oh, oke enggak apa-apa. Aku yang nanya. Oke, gini. Oke. Berarti kan artinya dari rehab itu ada hasilnya. Ada banget. Dan hasilnya bukan hanya stop adiksi, whatever the narcoba is, hasilnya adalah mengetahui kenapa menggunakannya dan sebenarnya membenarkan masalah keluarga gitu. Our marriage? Itu sangat sekarang itu sangat enteng banget aja ngejalanin. Dibandingkan ya, dulu sebelumnya. Berarti dulu Anda bermasalah. Enggak, dulu itu kita pikir oke. Tapi ternyata ada yang ternyata jauh lebih seru, tidak. Lebih iya, karena ada subconscious mind di dalam yang mungkin ada masalah nggak mau ngomong, ini ada ini. Dan biasanya kalau ada masalah kan ada pelariannya, stop, masalahnya selesai. Iya, betul. Pelariannya. Iya, betul. Saya kalau ada masalah sama istri saya juga gitu. Lari kemana? Lari kemana-mana. Itu Ardi juga awalnya juga dia kan sebagai laki-laki dia ngerasa no, I have no problem at all gitu. Jadi kayak because you need to be strong. Because man need to be extra. Dan gue gak nyalahin itu sih Nia. Maksudnya, sorry gue cut karena kalau dia tidak menunjukkan strong, kesian yang lainnya juga gitu. Kalau ada masalah kan dia gak boleh nunjukin. Gue kalau ada masalah juga gue gak pernah nunjukin. Tapi dia juga seorang manusia. Betul. Harusnya cerita sama lu gitu ya. Harusnya curhat sama lu ya. Harusnya tetap walaupun ada masalah, dia harus, gak bisa dia tekan semuanya sendiri. Kayak I'm okay. Lama-lama kan banyak di sini. Yeah. Nah di awal dia juga untuk mengungkapkan itu di depan aku. Kita tuh selama 12 tahun menikah, sampai kejadian kemarin ada 11 tahun ya. 11 tahun nikah, gak pernah tuh kita ada nangis sama-sama. Dia ngerasa gagal, aku tahu. Gak ada, dia pokoknya semuanya okay aja. Dan tapi kan gak ada manusia yang kayak gitu. Pasti ada kegagalan, pasti ada rasa kecewa akan sesuatu, ekspektasinya dia kayak gimana, tapi yang kejadian seperti apa. Nah itu gak ada, gak pernah ada yang kayak begini, gitu. Gue mungkin ngambil kesimpulan, you love each other, tapi you're not born yet. Tidak terlalu melebur menjadi satu. Sekarang akhirnya melebur menjadi satu. Dan kisah anak rehab. Hashtag kisah anak. Jangan bilang itu judul bukunya, gue tabok. Enggak. Ternyata itu judul. Tiba-tiba kisah anak. Bukan. Iya, tapi benar itu di rehab itu benar-benar bikin kita jadi apa ya, seperti yang jauh lebih kuat. Udah gitu terus kalau buat aku sih pernikahan aku sekarang sangat enak banget. Dan itu juga impact-nya ke anak-anak. Berubah. Suasana rumah juga lebih enak, kita komunikasinya lebih sehat. Dan Ardi juga udah mulai berani untuk misalkan ada sesuatu hal yang dia kecewa, dia share. Dia ngomong. Mungkin dulu dia gak mau cerita, mungkin ada kayak kepikiran, nanti lo lihat gue rendah, gitu. Kan kalau laki-laki ada kayak gitu. Kalau gue cerita tentang kegagalan gue, nanti lo ngelihat gue, mandang gue kayak gimana. Berarti kan dia di rumah itu tidak mempunyai tempat yang aman untuk dia cerita. Betul. Nah betul, sekarang betul. Itu sekarang jadi jadi maksudnya setelah rehab apa segala macam, dia juga tahu kalau lo cerita, gue gak bakalan kok mandang lo rendah. Berarti boleh gue katakan bahwa kalian beruntung dong ketangkep kemarin. Buat aku ya. Buat pernikahan lebih kita. Banyak positifnya ya. Oke. Okay. Pernikahan. Kalau beruntung mah enggak lah. Beruntung enggak ya? Tapi kalau buat aku sih
ya kemarin kita kan ngomongin kayak mendingan ada kejadian ini atau enggak, terlepas dari keluarga, ya, teman-teman ya, dan segala ya, macam ya. Tapi untuk pernikahan kita it's blessing in disguise, gitu. Kayak benar-benar kita dapetin sesuatu dari ini gitu. Oke. Okay. Kejadian ini malah membuat kita jadi belajar banyak satu sama lain gitu. Dan malah jadi ngejalanin dari sekarang sampai nanti tua jadi lebih, insya Allah kita jadi lebih kuat gitu. Amin. Lo kok udah tua banget sih Om Dek? Kenapa sih masuk angin? Enggak, gua dengerin, itu apa sih? Dengerin lu. Vape. Buka kan tadi cium di situ. Enggak, gua dengerin lu sakit kepala. Soalnya abis ini saya pulang pasti ditanya sama istri saya gitu. Apakah Anda akan melakukan hal yang sama dengan Ardi? Apakah komunikasi kita sudah baik? Iya kan, Om Ded nggak cerita-cerita ya kalau nggak, kalau ada masalah apa gitu-gitu bisa cerita. Gua bukan orang yang suka cerita. Nggak ada masalah dari mana, tidak ada masalah. Kemarin dia mulai mau cerita masalahnya. Gua nggak ada masalah kemarin ribut sama orang-orang itu, tahu lah ya. Tapi yang gua jadi masalah adalah kemarin adalah orang-orang yang ikut-ikutan, bukan mereka nya, orang-orang yang ikut-ikutan. Mm-hmm. Terus tiba-tiba video gua dipotong-potong, dipotong-potong, dibikin seakan-akan gua merendahkan wanita, gua melecehkan wanita, dibikin seperti itu. Gua cuma mau tanya kalau kalian dengar ini saat ini gitu. Kasus pelecehan perempuan di sini, kasus pemerkosaan perempuan di sini yang gue bahas habis-habisan, yang gue selesaikan. Kasus yang besar kemarin yang lawan gue mafia, 40 orang diperkosa lawan gue mafia, gue diancam mati kemarin sama mafia. Itu kalian kemana aja? Kok gak ngomong? Kok gak nyamperin korban-korbannya? You're coward. Kesel ya, tapi ini. Tapi orang sih emang gitu ya. Apa lu namanya? Pertanyaan gue, ya. Lu disikat gak sama Marisa? Tapi orang baik aja ada yang dicari kesalahan-kesalahannya sih. Ya maksudnya kita kemarin ngelakuin kesalahan, kita terima konsekuensinya. Orang-orang ngomongin ya, mereka yang mereka lihat kan dari luar aja. Ya aku sih ya udahlah gak apa-apa, yang penting kita, yang penting kitanya deh apa yang kita dapetin dari masalah ini. Kalau mereka semua mau ngomongin ya mungkin mereka kecewa karena yang tadinya mereka mengidolakan aku, tapi kok aku, kelakuan aku tidak terpuji kayak gitu. Jadi aku ngelihatnya dari situ aja. Karena kalau misalkan mau lebih panjang lagi aku ngelihatnya, yang ada aku yang kayak, aduh yang saya tahu deh kan, yang ini gue yang ngalamin ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya kita semua harus sadar nggak sih bahwa dunia sekarang itu nggak seperti apa yang lu lihat aslinya gitu. Ya. Mereka ya, tuh kan lihat sosial media. Betul. Gitu. Dan itu kan kita memilih apa yang gak kita mungkin, pengen taro. Gitu. Gak mungkin nih ya Ramadhani lagi stres-stres. Iya. Terus aku taro terus juga. Terus diposting kan. Yang dilihat pasti happy-nya, pasti ininya. Makanya terus orang kan jadi, orang tuh jadi stres gara-gara membandingkan diri dia dengan orang lain. Kok bahagia banget nih orang? Kok bahagia banget nih orang? Bisa jalan-jalan, healing. Ya kan? Bisa ini, bisa itu, gitu kan. Mereka kan lihatnya itu. Gak mungkin stres. Kita ada sih orang yang apa ya, berdoa di sosmed ada sih gitu. Ada ya, ada betul. Curhat di sosmed ada gitu. Tapi ada bro, ada. Dikasih lagu lagi bro, ada. Tapi kan intinya kan everybody have a weakness kan. Iya, setiap orang juga mempunyai masalahnya masing-masing sih sebenarnya Om Ded. Kayak ya mungkin kita ada masalahnya begini, tapi mungkin orang-orang yang komen-komen itu juga sebenarnya mereka mempunyai masalahnya sendiri. Pasti. Kan. Cuman ya emang lebih tersorot aja kita. Tapi aku nggak terlalu memusingkan itu sih sebenarnya, karena yang aku yang aku pusingin adalah kalau komentar itu datang dari orang-orang terdekat, karena mereka benar-benar tahu aku kan. Kalau mereka berkomentar jelek tentang aku, artinya ini benar nih, ada sesuatu yang harus gue benerin. Tapi kalau orang-orang luar yang mengomentari aku merasa mereka tidak begitu tahu aku, jadi aku gak terlalu pusingin. Gak peduli gitu. Ya gak terlalu pusingin sih, paling kalau misalkan ada baca sesuatu hal yang misalkan apa ya, menyakitkan gitu. Iya misalnya gitu, aku akan berkaca sendiri apakah omongan itu benar atau enggak. Kalau kira-kira benar berarti gue bisa memperbaiki diri nih. Tapi kalau enggak ya udah, just lewat aja. Pokoknya sekarang yang aku pengen lakuin dalam hidup adalah prioritasnya udah beda lah. Apa prioritasnya? Ya prioritasnya adalah pengen bertumbuh lebih, pokoknya bertumbuh terus, pengen belajar terus, dan juga yang sekarang aku pengen senengin ya Tuhan aja, bukan orang-orang lain juga. Ya, gitu. Jadi sekarang semuanya ya fokusnya ke situ aja, udah gak mau mikirin orang ini nanti ngomong apa. Karena setelah kejadian kemarin benar-benar bikin yang terpenting adalah orang-orang
ini orang-orang yang terdekat, mereka lah yang harus aku jaga. Betul. Gitu. Terus udah gitu apalagi. Kita mikirin orang ya, lain. Susah bro. Susah. Berapa banyak yang harus kita berapa banyak. Iya. Dan gak bisa juga menyenangkan semua orang. Gak. Dan kalau semua orang senang terus juga kita dapat apa juga gak tahu. Kalau kita nyerangin semua orang kita yang gak senang. Iya. Itu benar. Nah itu benar. Itu benar. Ya? Itu benar. Iya. Kita nyerangin semua orang kita yang gak senang. Iya. Nah itu kan artinya kita harus pilih mau bagaimana. Mau milih diri kita sendiri atau nyenengin orang-orang gitu. Dan kalau merasa orang-orang yang ngata-ngatain dan sebagainya sebagainya, they have problems gitu. Of course kan, pasti kan setiap orang punya problems gitu. Iya, benar. Aku sih sekarang mau memilih untuk udah pokoknya ketenangan diri sendiri, udah gitu pernikahan, oke. Oh, pernikahan. Tapi tadi gue nanya Mardi, gue belum nanya. How much you love him? Apa tadi? How much do you love him? Setelah atau sebelum? Setelah. How much? Gimana ya jawabnya sekarang sih? Berapaan maksudnya? Bisa dibayar. Gak, aku sih sangat beruntung banget dan bersyukur banget aku punya Ardi. Suami aku adalah Ardi. Loh kenapa dia ketawa? No, I love it. Gua seneng banget denger kata-kata lu gitu. Cuman gua... Iya, karena kita... sekarang tuh bisa cerita. Sekarang kita juga kerja bareng. Nah sebelumnya enggak? Nah, bukan dulu kerja bareng. Enggak. Ah iya. Kok jadi lo lebih tahu sih? Kan saya netizen. Nggak kerja bareng di mana? Nggak. Nggak, tapi kan ada proyek-proyek yang selalu lo temenin kan? Kayak iya, waktu... itu temenin doang, nganter. Oh. Nggak ada di dalamnya. Nggak ada di dalamnya. Nggak ada di dalam. Kalau sekarang, jadi kayak Ardi juga lebih, misalkan aku kasih input atau kayak komentar apa gitu, dia lebih membuka diri untuk, oh iya benar juga ya yang kalau dulu mungkin ada saatnya kalau misalkan aku mau ngomong jadi aku juga takut nanti kayak salah. Apa gue so tau apa enggak. Kalau sekarang tuh bener-bener pandangan aku sih gini, nanti dia juga open mind, kayak hatinya juga terbuka untuk mendengar masukan gitu-gitu loh. Dan dia nanti kalau misalkan lihat pekerjaan aku, misalkan aku lagi ngobrol di mana atau segala macam, dia juga kasih masukan misalkan tentang ya yang kecil-kecil, tentang penampilan atau enggak tentang ngomongin apa, dia kasih masukan dan aku juga mau mendengar. Bukannya aku blok, apaan sih gue lebih tahu deh, gue lebih tahu dunia gue, lo nggak usah ikut-ikutan. Nggak kayak gitu dulu. Jadi, gitu dulu tuh ada pride untuk itu yang ya dulu tuh ada pride kayak ya, karena masing-masing punya egois tersendiri kan. Gue gue jago di bidang gue, dia jago di bidang dia, sedangkan sebenarnya enggak ya. Kita ngomong aja kalau emang ternyata komentar aku atau masukan aku nggak begitu oke, ya udah nggak apa-apa, cuma jadi pembicaraan aja sebenarnya kan kayak jadi gitu. Jadi conversations ya, jadi conversations. Gitu. Terus ngurus anak juga lebih enak gitu. Ya yang ya. Iya iya. Ya. Salam sayang. Ih gue benci banget nih ngeliat kalian nih. Akibat gue kesel banget. Deh. Akibat nyamperin ke Polres. Ya kesinian. Masa saya harus ke Polres dulu? Iya, amit-amit, jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Eh, ini kalian nggak di depan kamera ya, begini ya. Tanya Tere, itu gimana? Nggak, soalnya tadi di depan juga mesra sih. Di depan juga mesra. Tapi dia suka kadang malu deh. Malu sama, ya emangnya. Sama. Saya gue juga gitu sih. Kalau gitu. Kalau bini gue lagi gini. Iya, karena kan lu kan gak apa-apa. Masa lu gitu. Gitu kan, ya? Bukan gitu, filter. Filter, bro, lu tahu filter Instagram nggak? Tahu. Nah, tiba-tiba saya jadi cantik. Iya, tiba-tiba waktu itu kamu, kok bibir gue jadi merah? Ya kan, ya kan. Dia masih mending. Gue tuh putih. Gue tuh putih. Begitu bibirnya merah tuh kelihatan banget merah. Iya, kayak makeup banget. Iya, jadi kalau bini gue lagi bikin IG story dan sebagainya, ayo dong saya gini-gini, begitu nengok ke gue, hey, hapus. Kenapa gue jadi cantik gue. Tapi oke. Gue mendengarkan penjelasan kalian semua and it's make sense. It's so make sense. Dan gue bahagia sih sebenarnya. Maksudnya lihat Ardi, lihat Nia. Gue kenal kalian udah lama lah gitu ya. Cuman dari kemarin ya gue juga nggak mau kontak karena gue tuh selalu mikir kalau orang ada masalah tuh dikontak tuh bener apa enggak gitu. Ya kadang-kadang orang kadang-kadang space, orang butuh nggak perlu diganggu. Bener. Gitu. Kadang-kadang gitu. Yeah. Jadi kadang-kadang gue kalau orang ada masalah, even teman gue biarinin dulu, udah biarin dulu, udah begitu. Jadi karena gue kalau ada masalah juga dikontak orang juga agak ribet lah gitu kan intinya kan. Iya. Okay, so dengan kejadian ini kalian basically become better person lah ya. Much better person. And more romantic.
romantis gak sih ya? Iya, lumayan ya. Ter. Gak tahu kalau itu orang lain yang melihat. Oh, itu orang romantis atau enggak, gak tahu. Yang jelas our marriage is apa ya sekarang ya? I think it's better ya. Iya, pokoknya semuanya jauh lebih baik, jauh lebih enteng jalaninnya. Iya, karena mau ngomong apa aja, terus udah gitu semuanya terbuka gitu, okay. Mendengarkannya dengan hati terbuka. Plong gitu. Lah ya. Iya, okay. Karena kalau masih ada yang ganjel-ganjel kan, kalau kita ngomong sesuatu tiba-tiba dia jadi kepikirannya kayak ke hal-hal yang lain, ya, kayak misalkan kesindir atau apa, ya. Itu kan karena sakit banyak hati, emosi. Iya, sakit ya. Gue mau nanya satu pertanyaan, kalau kalian tidak mau jawab tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya kalian tidak mau jawab, kita buang aja bagian ini. Boleh nggak gue tahu siapa yang pertama kali pakai? Waktu satu, dua. Waktu di BAP itu juga BAP ya, yang itu tulis-tulis. Di BAP itu juga, dan di pengadilan juga waktu itu di live-in kok. Okay. Dan itu emang udah kebuka juga, okay. Dan nggak apa-apa. Yang pertama kali pakai aku. Lu? Bukan Ardi. Tampaknya bajingan dia. Enggak, aku. Maaf ya bro. Enggak apa-apa bro. Maaf, emang belum sama sekali. Maaf bro. Karena aku tahu waktu dari. Lu dapetin kok bisa? Jadi kenapa lo mau beli? Jangan lo. Bukan maksudnya gimana caranya lu bisa make duluan gitu? Kalau kita kalau diceritain jadi ngelibatin banyak orang. No. Just gitu. Short story, lu yang pakai duluan. Iya, jadi maksudnya karena ini di sini aku yang mau membuka diri, jadi biarkan aku aja kalau aku ceritain lagi. Oke. Banyak stop orang. Karena ada di buku nanti ya, karena ada di buku. Oh iya. Iya lagi. Tanggal 10 Desember. Grand launching. Jadi lu yang pakai duluan nanti. Iya. Berarti Ardi pakai karena lu. Nggak ada ajakan atau gimana sih. Cuman artinya pada saat dia melihat itu terus jadi dia sempat marah nggak dia? Marah sih enggak ya? Enggak, karena kaget. Lebih ke shock. Iya. Tapi kenapa coba jadi juga nih. Tapi waktu yang direhab itu kenapa jadi akhirnya jadi berdua? Karena baru di situ baru diketahui kalau Ardi juga ternyata mempunyai masalah yang dia pengen escape dari situ, okay. Gitu. Jadi ya udah. Karena si barang jahanam itu memang membuat kita senang sementara. It's always like that, kan? Selalu kayak begitu kan? Iya ya. Maksudnya itu kan kayak dopamin okay. Kan biasanya. Yeah. Kan. Oh iya benar. Ya maksudnya itu membuat kita jadi happy sementara dan kita ngerasanya nggak ada apa-apa gitu-gitu. Ya, jadi ngelupain masalah lah, yeah. Intinya lah. Ya. Dan okay. Aku juga ngasih taunya juga kayak nggak bisa nih jadi adalah backgroundnya ya ceritanya kenapa bisa aku tahu barang itu dari zaman dulu banget. Terus waktu pada saat itu aku benar-benar lagi nggak ada yang bisa selesaiin masalah aku di momen itu. Ardi pun nggak bisa karena aku merasa dia tidak ada waktu itu. Ya ke situ. Terus aku juga dengan beraninya ngomong sama Ardi nggak ada yang bisa nyelesain nih gini udah. Okay. Gitu. Jadi Ardi awalnya tahu dan make karena lihat lu dong ya. Iya gitu ya. Ya intinya tahu. Ya. Dan kaget gitu kan. Dan penasaran. Okay. It makes sense. It makes sense. Yeah. Ya. Nah itu dari momen itu aja kita bisa lihat. Berarti Ardi, dia juga ada masalah sebenarnya. Ardi bukannya menolong aku keluar dari masalah. Tapi ikut tapi masuk terjebur. Ke dalam terjebur. Artinya dua-duanya ada memang masalah. Tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita masing-masing. Kalau misalkan dalam dianya, ya. Dalam. Kalau misalnya dianya itu konten atau dianya apa ya? Ya mampu gitu. Dia akan stop dia lu. Dia akan tarik aku akan dari tarik situ keluar dan dari sana. Dan menyelesaikan masalah yang aku punya dengan cara dia. Tapi ini tidak. Nah, ya udah dari situ kan kelihatan kalau kita berdua benar-benar tidak mampu menyelesaikan masalah kita berdua sendiri gitu. Oke. Gitu. Oke. Gitu, tapi ya but again
alhamdulillah juga, maksudnya ini semua prosesnya. Ya, ini ada hikmahnya besar sekali Om Ded, okay, untuk kita berdua. What if I ask you this? Dari mana taunya bahwa ketika nanti kan pernikahan panjang nih, mm-mm, ya kan? Mm-mm. Umur kalian panjang lah, mm-mm, ya. Insya Allah panjang. Amin. Gitu ya. Amin. Dari mana taunya ketika nanti kalian ada masalah gitu ya, kalian tidak akan lari lagi ke tempat yang sama gitu. Kalau apa menurut, what is in the mindset kalian apa sekarang? Karena kan sekarang kita udah belajar dari apa yang waktu itu kita laluin di tempat rehabilitasi, ketika kita ada masalah bagaimana pemecahannya, bagaimana penyampaiannya. Sementara sebelum itu ketika ada masalah selalu kita pendam masing-masing. Okay. Adalah masalah gue, masalah gue, masalah lo, masalah lo. Sekarang aku udah mempunyai tempat yang aman untuk aku cerita. Misalkan apa tentang keluarga aku, kayak tentang aku atau apa segala macam. Dan Ardi juga mempunyai tempat yang aman. Dia gak ada ketakutan untuk dilihat rendah saat dia ngerasa kecewa. Dia pengen cerita sama aku, dia tahu dia bisa cerita dan there's no judgment gitu. Kalau waktu itu ternyata kan masalah kenapa kita bisa berdua-duaan jatuh, karena dua-duanya emang gak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada di hati itu, tuh gak tahu cara menyampaikannya, cara nyelesain heal-nya tuh bagaimana sih gitu. So basically komunikasi ya. Komunikasi ya, betul. Dalam pernikahan tuh ya. Iya, yang dan yang kita banyak belajar namanya meregulasi emosi kita. Meregulasi emosi kita. Itu di buku aku juga aku jelasin. Alah, jadi nanya. Orang mau nanya artinya apa di buku dia. Enggak, itu beneran aku jelasin. Saya mau nanya artinya apa. Bolehlah, kasihlah. Ya udah, tapi di scan lagi ya di bawah ini. Meregulasi emosi itu misalkan gini, Ardi lebih mudah untuk marah misalkan, jadi kayak misalkan dia ada sesuatu hal yang dia nggak suka, outputnya itu adalah emosi. Jadi teriak-teriak. Tapi orang yang misalkan dia ada masalah sama aku, dia jadi teriak-teriak. Tapi aku juga nggak tahu kalau dia lagi ada masalah sama aku. Oke. Harusnya dia bisa meregulasi emosinya dia. Dengan cara? Dia beda-beda sih tiap orang. Tapi kalau misalkan Ardi misalnya dia tahan dulu, dia waktu itu disuruh apa sih kayak minum air putih dulu, pokoknya panjangin dulu itu, tahan dulu, nafas dulu, gak usah cepet-cepet ngambil tindakan. Memang susah. I understand, karena biasanya kita bertindak karena emosi, iya, dan banyak sekali hal yang kita menyesal karena tindakan kita yang kita lakukan karena emosi. Iya. Dan, apalagi, gitu kan, ya? Iya. Dan apalagi kalau orang lagi emosi, kadang-kadang yang dikeluarkan kata-katanya tuh bukan inti dari masalahnya, malah cuman dia marah-marah. Tapi gue juga gak tahu sebenarnya apa sih yang bikin lo kesel itu apa. Dan ternyata itu gak berhasil itu untuk merubah lo gitu. Iya, dan ya, kita kan juga jadi gak ngerti, jadi orang dia lu marah-marah doang, iya. Gue juga gak tahu apa. Nah tapi di dianya juga dia ngerasanya, gue udah marah-marah kok lo gak nangkep, yang gak nyambung. Ya karena komunikasinya gak nyambung. Betul. Ya. Jadi sebenarnya ya, yang kayak hal-hal dulu tuh gak kayaknya penyampaiannya denger, berbeda. Iya, sering denger kayak jangan dipendam ya, gini-gini. Itu kayak hal kecil, hal biasa sering sering denger. Tapi ternyata itu gak bisa dianggap biasa. Tapi itu kejadian sama gue kemarin. Kayak gue sama istri gue. Jadi gue kan ya olahraga edik lah gitu ya. Gue olahraga edik. Can I open it for you? Bisa. Okay. Iya, aku juga olahraga kali. Agak sulit. Enggak, memang agak keras itu. Nah gue gym lah. Gue nge-gym edik gitu ya. Terus kadang-kadang tuh my wife is kadang-kadang suka malas lah. Kalau nge-gym. Ya it's normal lah. Gitu kan, it's normal. Sedangkan gue tuh kalau latihan tuh gue tuh udah gak punya motivasi, Dri. Sama sekali, I don't have motivation untuk latihan. Jadi so gua just cuman, discipline? I just, ya, yeah, endingnya cuma discipline. Endingnya cuma, ya gue harus latihan gitu. Nggak, jadi kayak misalnya gue renang nih pagi di kolam renang. Kita rumah ada kolam renang lah gitu ya. Ya gue gak punya motivasi untuk nyebur. Dingin-dingin pagi-pagi tuh gak ada. Cuman gue ganti, jebur, udah gitu. Jadi otaknya tuh udah seperti itu. Nah, jadi kayak ada beberapa waktu yang lalu gitu, terus kan my wife gitu kan ngomong, udah nanti aja lah latihannya lah, kita nonton TV dulu atau apalah gitu. Terus gue emosi gitu. gue emosi ya, emosi lah, marah lah, gue marah gini terus jadi nggak enak kan keadaannya. Terus tuh gue mikir ini kayaknya gue salah, gue emosi sama dia, gue teriak-teriak sama dia. Dia nggak ngerti maksud gue. Ya, itu that's dia, exactly it. Dia nggak dapet otak gue apa. Yang ada berantem. Gue cuman dia kan akhirnya, ya aku cuman ngajakin kamu gini-gini. Kan.
akhirnya setelah berapa hari terus gue ngomong sama dia baik-baik gini ya, sayang listen to me, gue bilang, gue tuh udah gak punya motivasi untuk latihan sebenarnya. Yang tadi gue tanya, gue gak punya motivasi. Gue cuma harus ngelakuin ini because kalau kita punya anak lagi nanti, I want to be healthy pada saat dia ada. Gitu loh. Jadi, whatever you said, yang lu omongin ketika itu mendecline disiplin gue, gue akan terpengaruh. Ketrigger jadi begitu. Karena memang gue pengen nonton. Karena gue akan pengen nonton. Dan reaction gue adalah, I'm getting angry because I know I want it, but I can't. Tapi itu gitu. Nah. And then after that, oh, then she understand. Nah, tapi kayak banyak orang yang bisa begitu. Iya, karena kita pasti emosional dulu kan. Kita pasti emosional dulu. Kadang-kadang nggak ada follow up-nya. Benar, benar. Yeah. Itu pun gue mikir, do I need to explain it atau enggak? Iya. Yeah. Mikir gue, ini biarin aja apa gue explain. Tapi setelah gue explain sekarang begitu gue mau latihan, dia gak mau latihan dan sebagainya, yang dia lakukan adalah, do you want me to join, you nemenin doang. Iya, lebih enak kan. Lebih enak ini, gitu. Atau okay, lu latihan dulu ya, gue ada kerjaan ini. Iya, lebih gitu. Enak. Jadi dia tahu, and that's, ya itu gitu. Cuman kita tuh egoisme manusia tuh kan. Ya alhamdulillah kan Om Ded bisa begitu. Kalau kita, ya sekarang kita udah enak kayak gitu. Tapi waktu dulu, setelah nggak ada follow up-nya, setelah dia marah-marah, gue juga nggak ngerti kenapa, dia juga expect gue untuk mengerti kayak gitu, dan begitu pula juga sebaliknya, kayak aku juga kadang-kadang mengharapkan dia bagaimana, tapi aku juga nggak menjelaskan dengan benar, dianya juga nggak berubah, jadi gue sakit hati, ya gitu-gitu terus, nggak ada follow up-nya. Iya, lingkaran setan lagi. Lingkarannya situ-situ lagi. Kadang-kadang kita marah-marah begitu, terus expect dia ngerti kenapa kita marah, padahal kita marahnya tidak menjelaskan kenapa kita marah, cuman kata-kata kotor atau kayak gimana. Iya, karena kadang-kadang kalau lagi emosi ya. Ya itu yang keluar. Iya, atau kata-kata pemilihan kata-katanya itu juga kurang begitu tepat kadang-kadang. Jadi emang harus diem dulu, terus begitu kita tanya lagi sama diri kita kenapa gue marah, bagian mana yang bikin gue sakit ya? Karena kadang-kadang kita udah marah-marah aja, tapi kita nggak tanya sama diri kita, emang kenapa gue barusan sakit hati ya? Dan sama apa yang harus gue terangin ya? Iya, gitu. Emang harus di tanya balik lagi ke diri kita, dan juga di tempat rehab juga kita, ini ada juga di buku sebetulnya. kalau kita ngomong harus pakai iMessage gitu. iMessage maksudnya bukan aplikasi ya. iMessage maksudnya adalah menyampaikan ke dia, bukan yang kayak kamu duluan, bukan nunjuk duluan, tapi aku tadi kurang nyaman kalau misalkan kamu begini. Jadi maksudnya yang diomongin adalah perasaan aku, karena perasaan dia yang tahu. Nggak bisa kita yang nunjuk. Yang aku tahu adalah perasaan aku, yang bisa aku kontrol adalah aku. Yeah, start from me first. Iya, gitu jadi selalu yang kalau ngomong ya aku dulu, gitu. Ya sampai hal kecil kayak gitu, kita pelajarin dan kita aplikasikan di kehidupan kita gitu. Ya, bener. Dan sekarang aku bagikan di buku aku buat orang-orang juga. Gitu loh. Sehingga supaya mudah-mudahan orang-orang yang beneran ini beneran, supaya orang-orang juga bisa mengaplikasikan itu di pernikahan mereka. Maksudnya kalau misalkan ada yang iya gue juga ngerasa nih kalau misalkan kadang-kadang gue pengen ngomong sama suami gue segen, atau gue takut ngebebanin dia, jadi gue pendem aja sendiri. Nah itu jangan dimulai dari situ. Gak usah ngomong sama suami, ntar ngomong sama anak begitu udah gede juga ada masalah lagi tuh, masalah baru lagi tuh. Dan itu juga akan ngaruh sama anak-anak sih, bener. Karena kalau kitanya gak sehat, ntar sama anak-anak cuma baru manggil, ma, pa, apa segala macam, kitanya juga, emosi. Apaan sih? Udah kayak gitu. Gitu. Jadi kasihan juga anak-anak, bertumbuhnya juga kurang sehat gitu. Nggak kondusif aja rumahnya kalau gitu. Iya, dan masalah-masalah kecil kok. Ya bener lah. Ya kayak gua nge-gym tuh kan masalah kecil banget. Masalah kecil, Iya, betul. Penting sebenarnya. Nah, tapi kalau itu berulang-ulang dan nggak ada follow up-nya. Iya, emosi terus gitu. Iya, kayak gitu. Iya, benar-benar. Begitu sih. Benar-benar. Luar biasa. Itu mengenai pernikahan. Tapi ntar bagaimana mengajar anak, segala macam, kita harus belajar banyak dari Om Del. Betul. Jangan, tunggu anak saya sukses dulu. Udah dong. Belum nanti. Tapi kan dia dulu. Dia cita-cita dia tadi apa? Jadi kayaknya udah kesampaian. Ya, bapaknya stres. Dengar cita-cita dia bapaknya stres. Tapi maybe one last questions lah ya dari kalian berdua. Pernah enggak dulu kepikiran to divorce? Ada enggak itu? Atau enggak ada sama sekali? Me. Siapa duluan?
Oh, kamu ternyata beda ya. Iya, dalam perjalanannya. Dalam perjalanannya. Waktu kita belum tahu gimana cara meregulasi emosi. Nah, itu juga menyampaikan masalah-masalah. Ya kadang-kadang emosi kita memuncak sampai at the tip of the iceberg. Ya. Gitu kan? Coba aja. Iya. Begitu. Iya, pasti. Waktu dulu. Kalau aku sih sangat menjaga apa yang aku omongin. Aku paling takut untuk gue udah ngomong kayak gini padahal I didn't mean it gitu. Tapi kalau Ardi ya pernah sekali ngomong gitu, tapi itu juga cuman gara-gara ya itu balik lagi dia marah-marah terus gitu kesebut begitu gitu. Tapi kalau aku waktu itu menanggapinya ya udah dia lagi marah-marah, udah ini belum tentu kayak apa yang dia ucapkan. Tapi itu ya juga udah berapa tahun yang lalu lah udah. Oh. Bukan pas masalah ini sih benar-benar kita jalanin berdua. Ya makanya gara-gara itulah akhirnya ya larinya ke pelarian. Iya. Tersebut. Iya karena banyak masalah-masalah yang nggak selesai, terus di rumah juga nggak nyaman jadinya gitu. Makanya tapi orang-orang selalu bilang mereka kayak hidupnya enak-enak aja karena mereka cuman semuanya diukur dari materi gitu. Atau yang dia lihat gitu. Tapi kan sebenarnya ya dalamnya gimana ya cukup kita berdua juga aja sih sebenarnya yang tahu. Tapi sekarang setelah aku memutuskan keputusan besar untuk akhirnya menceritakan semua apa yang aku terjadi di yang di buku ini, maksudnya aku benar-benar itu membuat buku ini adalah salah satu cara aku untuk lebih mudah memaafkan diri aku. Jadi buku ini sebenarnya kan gue dikepancing. Bener nggak apa-apa lanjutin ya, aja. Lanjut. Jadi buku ini sebenarnya bukan hanya cerita tentang perjalanan lu ketangkep dan sebagainya ya. Nggak, tapi buku ini justru malah mengedukasi orang-orang what is a problem ketika iya, lu punya dan masalah caranya, lu harus ngapain iya, gimana dan iya, sebagainya ya. Iya. Dan ini juga di very good book kan. Tapi dibuatnya dalam bentuk novel lah gitu. Jadi enggak pakai nama asli, bukan biografi. Dibentuknya karena kan aku kerja sama PD Baik juga yang bikin Dylan tuh. Tapi di belakangnya ada cara-caranya. Saat kita di sana tuh aku pelajarinnya apa aja. Karena ya itu aku ngerasa kayaknya kejadian ini tuh besar banget hikmahnya. Kalau misalkan cuma buat kita berdua, aku ngerasanya kayaknya ini bisa di-share untuk orang lain juga gitu. Ya. Mau nggak nanti aku kirimin ya? Mau nanti saya posting di IG story, saya kasih link di bawahnya. Ada afiliatornya nggak? Dapat kayak 10.000 tiap buku gitu ada nggak? Nggak tahu itu apa tuh. Kok mulai diajarin hitung-hitungannya gini? Aku nggak tahu. Masa hitung-hitungan aku mulu ya? Iya. Tapi dijual di toko buku atau? Toko buku iya. Oh dijual di toko buku. Iya. Judulnya boleh tahu apa? Cerita Adik. Aku kan dipanggilnya Adik sama satu keluarga aku tuh dipanggilnya Adik. Cerita Adik. Gua manggilnya enggak Adik sih, Om. Lu, ya. Walaupun kita agak jauh ya umurnya. sama ya? Tuh kan nyambungnya. Sama. Oke lah. Jadi konteksnya adalah bahwa justru ini hikmah lah ya. Iya. Intinya ini hikmah lah. And then kalian ini sekarang mau punya anak lagi apa enggak? Waduh sih. Udah ya, udah ada-ada aja loh. Jangan nanya dia. Dia pengen ya? Iya, gila. Serius dia pengen? Iya. Anak lu berapa sih? 3. Cukup ya, Bang? Cukup, Bang. Oh, iya. Lu mau kayak keluarga Atta apa gimana? Oke, siap. Kenapa dia suka? Dia bilang mau lagi satu lagi. Jadi waktu yang aku ngelahirin yang ketiga, aku bilang mau di apa tuh namanya disterilin aja dok sekalian, tapi harus ada tanda tangan suami nih Bu. Dia nggak mau. Dia nggak tanda tangan. Jadi gue pas sudah selesai operasi, gimana? Ini kayak suaminya nggak mau tanda tangan. Aduh, kesel banget gue. Gitu. Nggak lah, 3 aja udah. Cukup lah tapi lah. Itu membesarkannya juga kan lumayan tanggung jawabnya besar. Iya, ya. Benar. Apalagi punya masalah sendiri itu nanti itu. Iya. Ya kan? Wah, anak zaman sekarang nggak kayak. Nggak bisa diotor, nggak bisa otor. Bisa diatur, nggak bisa, maksudnya nggak bisa kita bilangin ini pasti nanya balik. Kalau zaman dulu digampar orang tua nggak apa-apa. Iya benar. Nggak usah digampar orang tua ke Kak Seto. Anda masuk berita Pak. Iya benar. Kamu harus pulang maghrib, kenapa? Iya, ada setan kita... mana? Nggak ada. Emang harus ada reasonnya sekarang tuh nggak bisa. Iya. Nggak boleh gitu. Nggak iya, boleh kenapa? Nggak bolehnya harus ada kenapanya dan nggak boleh keras, nggak boleh ini, nggak boleh apa. Which is actually anak-anak zaman sekarang makin lama makin tambah lunak akhirnya menurut gue sih.
Iya, dan mereka open apa namanya, open mind banget gitu, semuanya juga diomongin. Iya. Sama aku sih yang paling gede, yang kalau dua masih kecil-kecil ya masih aman sekarang, masih belajar-belajar baca. Cuman kalau yang gede udah mulai. Yang gede umur berapa sih? 10. Umur 10. Oh, itu udah mulai dong. Iya. Udah mulai pusing. Cewek satu-satunya lagi. Ini kalah mulu. Nih ampun deh. Kalah apa? Kalah kalau misalnya Mika kan namanya Mika. Kalau ngobrol sama dia. Oh, debat. Debat kalah. Nah, iya pasti. Dia juga aduh, dia lembek lah kalau sama yang cewek. Oh, iyalah, kalau mana cewek kan ini ya. Kalau mana cowok. Terus ujung-ujungnya cuma ngomong sama aku, kamu udah yang bilangin dia, lu aja gak bisa. Tapi kalau sama aku dia takut sih, lumayan ada lebih takut lah. Oh iya. Ya, tapi bahagialah. Bahagia, alhamdulillah. Punya anak itu kan luar biasa lah. Iya. Anyway, gue seneng banget. Thank you very much. Thank you for inviting. Thank you. Sorry, pertanyaannya cuman itu doang, karena itu doang yang gue pengen tahu sebenarnya dari kehidupan kalian. Iya. Apa-apa yang penting kan nanti semuanya tetap ada di buku itu kan. Yes. Iya betul. Hikmah ini. Gue capek loh. Nia Ramadhani jualan buku. Nah, soalnya maksudnya biar aku concern lain juga. Iya. Ternyata hal-hal yang cuman kecil kok kayaknya cuman masalah pendem-pendem perasaan kayak biasa deh, tapi kok bisa jadi besar gitu, dan ternyata banyak cara-caranya untuk menanggulangi itu. Tapi you know the problem is, karena kalau kita di Indonesia ya, kalau kita ada masalah kita ke psikolog atau ke psikiater kita dianggap kayak orang gila. Makanya kita tuh jarang banget. Tapi makin kesini nggak gitu loh. Sekarang udah better ya, karena mental health itu udah mulai. Itu yang tadi kita kira kan. Jadi pertama-tama sama psikolognya yang pas lagi di tempat rehabilitasi juga kita nggak mau untuk sharing. Iya, orang gua nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Apalagi dia lama banget untuk dia terbuka. Iya, lama-lama ya. Oh, ternyata tahu juga nih orang. Oh. Gua ada masalah. Gitu sih. Makin kesini alhamdulillah kan. Ya, iya benar, tentang mental health atau gimana ya. Jadi tentang ke psikolog atau ke psikiater ya, lebih oke gitu. Bukannya gila, karena kadang-kadang emang di rumah tidak ada tempat untuk dia bertanya, atau enggak orang tuanya hanya mengajarkan sesuai kemampuannya mereka. Betul, kan? Dan masalahnya adalah informasi bias itu dari sosial media masuknya tuh kan cepat banget kan ke otak anak-anak gitu kan. Kita tuh masih mending loh, kalau di usia-usia kita tuh kita bisa bedain, karena zaman dulu belum ada sampai ada we learn how to use it. Mereka lahir udah dengan semua informasi bias. Yang hoax, yang apa, jadi satu tuh. Kalau orang tuanya tidak mampu untuk memberitahu dan juga menjadi tempat yang aman buat anaknya, kan anaknya berarti harus membutuhkan ahli kan gitu. Dan sayang banget, gue bilang sama, kan gue punya anak angkat cewek ya. Nah, gue bilang sama dia, kamu kayak liatin TikTok, liatin apa, dan sebagainya. Hati-hati loh, gue bilang. Karena kecuali lu berkarya ya. Kecuali lu berkarya di sana. Kalau enggak gini, lu ngeliatin hidup orang lain dan lu ngelupain hidup lu sendiri lama-lama. Itu yang serem. Itu yang serem juga. Hidup orang lain gua masuk gini, semuanya. Tapi kita lupa kita harus ngapain. Gitu. Oke, langgeng terus. Thank you. Amin, makasih Om Ded. Thank you so much. Mudah-mudahan sampai maut memisahkan. Amin. Really do appreciate it, Om Ded. Punya anak lagi 4 lah. Enggak lo gila. Nanti tulis buku. Gila, enggak pengen. Udah 3 aja, 3. Langgeng terus pokoknya. Amin. Sama-sama. I really appreciate this, dan mudah-mudahan ini cerita bisa ngasih masukan buat teman-teman juga, kalau misalnya ada lagi masalah keluarga dan sebagainya, ternyata ada way out lain ya, selain pelarian, whatever it is lah, pelariannya whatever it is, ada way out lain, dan kayaknya mereka sekarang jadi romantis banget. Amin. Iya, ya dong. Lebay. Kadang-kadang gemes. Sama makasih Om udah diangkat-angkat. Mudah-mudahan jadi akan banyak yang DM sih. Ini cowok tipe gue banget nih. Lu pasti jadi cowok yang, wih, ini suami gue nih harus ini gue pengen punya suami kayak Ardi nih. Suami nih kayak begini nih. Kayaknya begitu. Abis ini dia laku banget pasti. Amin. Ngapain lu laku? Tapi yang maunya sama kamu kan. Tetap maunya sama Nia. Tapi yang gue appreciate dari Ardi adalah, gue tahu bahwa dari awal ketika gue baca itu, ini jujur Ardi ya, ketika gue baca itu berita, yang pertama kali gue lihat adalah, bukan ketika ketangkep ya, ketika lu juga datang itu loh, ketika lu juga datang, gue langsung mikir gini, this guy is a very responsible person. Thank you. He's a very responsible person. Karena
gua whatever about love, whatever about your wife, whatever about it, whatever it is, kalau you're not being responsible, you can choose another way around. And I know you can. But you don't. Thank you, Om Ned. Terima kasih dengan kata-kata mutiara ini. And that's beautiful. And that's beautiful. Thank you. Nia. Thank you. Thank you. Terima kasih. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.